kan bentar lagi mau akhir 2021. Anda berkarya di tahun ini kan bisa dibilang lagi naik daunnya nih. Amin. Nah, melewati itu semua seperti apa mungkin Anda? Melewati 2021 itu benar-benar apa ya, tahun yang sangat banyak surprise-nya menurut aku, bagi aku. Karena dapat penghargaan di berbagai awards juga gitu kan, benar-benar bersyukur dan kaget, gak nyangka banget. Banyak hal baik yang kasih ke aku ini. Ya jujur nggak sempat apa ya, jujur aku nggak punya ekspektasi itu sih. Jadi sampai menang awards Mama MNet itu benar-benar sangat di luar pikiran aku bisa sampai tadi itu internasional kan, benar-benar kaget gak nyangka sih. Pertama waktu tahu kabarnya langsung kayak seriusan gitu, tapi ya puji Tuhan ambil. Saingannya siapa aja sih, Mi? Anet kemarin saingannya siapa aja? Aku kurang tahu, pokoknya dikabarin aku menang di Best Asian Artist dari Indonesia. Itu mungkin dari awal emang ada prosesnya, kamu dikasih tahu masuk jadi finalis, terus apa itu kayak gimana awalnya? Sebenarnya enggak sih, aku dikabarin aja, di infoin Anet menang gitu, ada kalendernya juga. Jadi udah seru banget pokoknya. Net, bentar lagi kan, sebentar lagi apa namanya?